Halo sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Latif Channel. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, tepatnya pukul 8:45. Saya berada di tengah-tengah lapangan Mancong, guys ya. Sedang menunggu CDT meluncur ke arah stasiun Halim atau ke arah Jakarta ya, guys. Nampaknya guys, di sini tidak ada orang biasa. Biasanya di sini ada beberapa warga yang ingin menyaksikan CDT meluncur ke arah stasiun Halim. Nampaknya nih mungkin karena hawanya dingin, guys ya. Jadi tidak ada nih guys, tidak ada warga yang menunggu CDT di sini. Ini ada saung kosong nih guys ya. Ini dua saung kosong guys. Ini guys. Biasanya ada 10 atau 5 warga di sini yang duduk menyaksikan CDT meluncur. Tapi sekarang tidak ada guys. Karena hawanya agak lumayan dingin guys ya. Jadi orang teh aduh dingin ah ini. Nah, kita lihat di sini guys. Lihat CDT keluar dari sound bar ini guys ya. CDT sudah los lampu ya kita ketinggian 4 atau kopo. Bentar lagi akan sampai lapangan ini guys, atau lapangan Mancong guys. Kita tunggu aja kurang lebih 50 detik akan muncul atau melesat ke arah stasiun Halim atau melesat ke arah stasiun Halim guys ya. Sedangkan cara tempuh guys dari stasiun Tegal Luar sampai KM ini guys, KM 130 sekitar 3 menit ya guys ya. Dan kalau sampai ke stasiun Patelarang sekitar 5 menitan dengan kecepatan 204 km/jam ya guys ya, 40 km/jam. Dan di atas sana rupanya ada pesawat nih guys, pesawat yang terbang guys nih guys. Ya guys, kalau di sini harap hati-hati guys ya. Kalau ingin menerbangkan drone agar waspada. Ini guys katanya guys meluncur dengan kecepatan 380 km/jam guys, mantap guys.